Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan rezeki kita selalu dilancarkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menarik sisi gaib, tanda lahir yang ada di tubuh manusia. Coba nanti kita akan mencari tahu apakah tanda lahir yang ada di dalam tubuh manusia itu ada faktor dari bangsa gaib. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh jamaah dari Padepokan Maung Siliwangi, di mana nanti akan bercerita, karena kebetulan beliau yang ada di samping saya ini mempunyai tanda lahir, yaitu yang berada di ketiak sebelah kanan. Untuk itu langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau, dan mungkin dari tanda lahir itu mungkin juga ada pengalaman-pengalaman gaib yang pernah dialami oleh beliau. Jadi langsung kita tanya dengan Mas Andiknya secara langsung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gih. Ya Mas Andi, punya tanda lahir ya Mas ya? Iya, punya tanda lahir di ketiak sebelah kanan Pak. Di sebelah kanan, iya. Atau mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri Mas Andi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari jamaah Padepokan Macan Kumbang. Dan perkenalkan, nama saya Andi Setio Purwanto, dan saya ingin tahu sisi gaibnya dari tanda lahir di ketiak sebelah kanan. Ya, pernah ada pengalaman-pengalaman gaib Mas Andi yang mungkin pernah dialami? Kalau gaib itu pernah saya sakit sampai 1 bulan nggak bisa jalan tuh Gus. Sampai 1 bulan ya? 1 bulan. Terus ya, sebelum sakit saya tuh sering jatuh dari motor. Sering jatuh ya Mas Andi ya? Sering jatuh, padahal aku tidak, jalannya cuma nggak pelan, tapi kok tiba-tiba jatuh gitu. Terus habis jatuh, terus saya nggak bisa jalan tuh selama 1 bulan. Iya, yeah, iya. Jadi yeah, nggak 1 bulan nggak bisa apa-apa, cuma di atas kasur aja. Itu Gus. Kalau terkait dengan mungkin pernah di tampaki sosok-sosok gaib? Belum pernah. Belum pernah ya. Baik. Oke, nanti coba kita akan lakukan proses mediumisasi, yaitu menarik dari sisi gaibnya, tanda lahir yang ada di bagian tubuhnya Mas Andi ini, apakah kejadian-kejadian yang pernah dialami, yaitu sering jatuh dari motor, terus kemudian juga pernah sakit sampai 1 bulan ya Mas Andi ya? 1 bulan. 1 bulan itu ada faktor penyebab dari tanda lahir itu. Wallahu alam. Coba kita lakukan proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Tercahaya dengan Nirwana, saya mohon tubuhnya mediator ini dibersihkan dari jin setan siluman iblis fasik, dibersihkan keluar semuanya jin setan siluman iblis fasiknya. Allah, keluar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
dan saya mohon ya Allah tubuhnya mediator ini di benteng gaib, tidak ada satu penyusup pun yang bisa masuk kecuali yang saya maksudkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya mohon gaib yang ada di tanda lahir di tubuhnya Mas Andi, semohon ya Allah ketarik dan pindah ke telapak tangan saya. Allah, Allah, masuk dalam tubuhnya mediator. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sinkron dengan tubuhnya mediator, bisa menguasai penuh jasadnya mediator, masuk semakin dalam. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pita suaranya terbuka, bisa berbicara bahasa manusia dan bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa ini? Aku sing manggon ning gone jero awak. Kok mbok pindah rene ono apa? Sampean laki-laki apa perempuan ini? Nah, aku wong lanang. Dari golongan apa? Jin, orang ngerti kowe. Iya, ndak tahu, makanya sampai tak panggil, tak tarik masukkan dalam tubuhnya mediator. Berarti sampean betul yang ada di tanda lahirnya Mas Andi itu. Iya, ora aku tok sih ning kono ono akeh. Di tanda lahir itu? Iya. Puluhane wong ning kono. Yang paling kuat siapa yang paling kuat? Sing paling tua aku. Akeh ning kono barang-barang. Anak buahku kabeh. Sampean yang paling kuat. Iya. Ngono maksud opo? Lah itu aku kok mbok pindah ning kene iki ora awakku. Lah itu sampean kok bisa ada di tanda lahirnya Mas Andi itu, ceritanya gimana itu? Kok bisa menempati tanda lahir itu? Aku wis puluhan tahun nenggone kono. Biyene aku melu mbae. Saiki aku pindah ning ngene anak turune. Amarga isih ana darah keturunane. Mbae biyen. Berarti sampean masuk lewat darah dari leluhur Mas Andi gitu. Iya. Ya. Biyene aku yo dikongkon jaga keluargane, mangkane aku nurun ning anak turune. Arep ono apa? Itu Mas Andi kan beberapa waktu kemarin kan sempat sakit sampai
hampir satu bulan itu, kurang lebih satu bulan. Itu apa ada hubungannya dengan sampean? Sering jatuh dari motor? Ya aku tok, ya keh. Penyebabnya salah si jini ya. Ono hal gaib sing koyok bangsaku sing melu-melu. Tekon jopo ya ono. Lah kalau sampean sendiri ganggu enggak di Mas Andiknya? Aku ya melu. Nunut. Ya. Tapi ganggu enggak? Mengaruhi ngono wae. Mengaruhi elek. Ya kuwi wis tugase bangsa gaib wis ngono kuwi. Iya, mengaruhi elek. Contohnya apa itu? Sampean wujudnya apa sih, Mbah? Aku ya kaya awakmu. Ini bentuk wujudnya sampean kayak manusia ini. Tapi tanganku dawa, kupingku dawa. Biasanya Mas Adik sampean pengaruhi apa itu? Entah kongkong turu wae. Iya tuh Mas Adik. Kenora ini badah. Kok kesel-kesel dikongkon ngibadah. Yang jujur lho Mbah, Mas Andi cuma senyum ini. Ya tak kok ikono wonge. Iya Mas Andi, ndak bilang ndak Mas Andi. Kalau subuh itu mesti susah bangun ya. Kalau subuh ya. Kalau Mas subuh mesti susah. Ya turu wae. Sampai napane itu Mbah? Yo anak-anak buahku kuwi ana sing ngeloni ana sing mijeti yo piye carane gak tangi sampean tipasi yo tak sebuli ben luweh tanek nek turu ya iya nang tugas wis ngono kuwi. Nah kalau sering jatuh dari motor itu ya ikut juga sampean. Iku ana tekan jaba. Ora aku tok sing ning jero awake iku. Lho sampean tadi bilangnya jogo. Lho kok mempengaruhi? Iya to, Mbah. Batese jogo wis entek. Biyen jogo Mbah e jogo ibuke saiki wis entek aku karek trimo nunut wae. Trimo nunut mangan turu ya gitu Mbah. Terus selain tanda lahir seperti yang ada di badannya Mas Andi, sampean tahu enggak tanda lahir yang lain atau mungkin ada bentuk-bentuk yang lain atau warna-warna yang lain, ada enggak seperti itu, Mbak? Nek omahku yang ngono iku jenise. Nek sing liya-liya ya akeh. Macem-macem. Ana sing timbul. Ana sing bercak-bercak. Sampeyan tahu berarti itu Mbah ya? Ya iya. Kalau yang bercak itu iku ya padha wae omah panggonane bangsa-bangsa kaya aku ngene kuwi.
Terus kalau tanda lahir yang apa istilahnya ya, yang positif, yang baik ada ndak itu, Mbah? Ono ora kabeh wong duwe. Biasanya bentuknya seperti apa itu? Tiga tapi nyambung. Ya. Itu dalam bentuk gambar titik atau gimana itu, Mbak? Titik ireng. Tai lalat. Tahu tai lalat enggak sampean? Orang ngerti. Gak ngerti. Sing ireng cilik. Iya, kayak itu. Iya, ono sing gede. Macem-macem cuma nyambung telu. Iku panggonane wong sing pilihan-pilihan iku ning kono. Maksudnya pilihan gimana itu, Mbak? Ya wong pilihan ora kabeh wong duwe tandha ngono kuwi. Iku akeh sing jaga. Nek bangsa-bangsa kaya aku gak wani nyedek ning tandha telu kuwi. Iku biasane ana trah leluhure sing jaga. Teko kayangan, teko alam sing dhuwur, iku njaga ning awake. Iso uga tondo telu kuwi maknane. Apa itu? Ono tanggung jawab nenggone awake, tanggung jawab nenggone wong liya, iso uga iku bakal dadi pemimpin notop wong akeh. Lan wong sing duwe tondo telu kuwi ora sembarangan. Ya ora kabeh wong duwe. Dari trah kayangan ya, Mbah ya. Iya. Iku anak turune iso dadi pemimpin kabeh. Iya, iya, iya. Ya mungkin di masa yang sekarang ini mungkin punya jabatan gitu ya, Mbah ya. Jabatan. Nanging jabatan iku ora kabeh diketok-ketok nih. Ya ono sing nyoto mimpin rakyat akeh. Ya ono sing cuma mimpin ning alame dhewe. Paham maksudku toh? Mimpin yang ngalami dewe? Iya. Yang seperti apa itu, Mbak?
ibaraté mimpin sesama roh-roh sing ning kono. Oh iya Mbah, sebentar Mbah, ini Mas Andi mau tanya ini Mbah. Monggo Mas Andi. Takok apa? Mbah mau tanya. Yang menyebabkan dulu saya sering jatuh, terus sakit sampai 1 bulan nggak bisa berjalan, itu penyebabnya apa Mbak itu Mbak? Dari mana Mbak itu Mbak? Ya ono campur tangan teko bangsa alus, bangsa kaya aku. Nanging akeh sing teko njaba le. Maksudnya yang dari luar itu apa, Mbak? Kiriman atau gimana? Iso uga kiriman. Iso uga awakmu dhewe ngundang. Anu, Mbak, yang kemarin sempat sakit 1 bulan itu loh, itu sampean kan ada di badannya Mas Andi. Itu dari kiriman atau memang dari amalan-amalannya Mas Andi sendiri? Teko apa sing mbok ucap le, sing diundang, sing mbok undang mrono iku akeh amalan-amalanmu, amalan-amalan teko gurumu iku akeh. Iya. Memang iya, banyak iya. Amalan. Iku njaluk sering dikasih amalan. Njaluk roh sukmo kaya aku ngono kuwi le. Dulu tujuannya apa itu Mas Andi? Dulu enggak tahu, cuma dikasih suruh dikasih amalan ini setiap habis sholat suruh baca sampai 10 kali gitu aja. Ya iku. Mungkin untuk dikasih tahu untuk pagar badan, keselamatan biasanya kan gitu. Iya. Tolak balak katanya, tapi yang enggak tahu isinya apa, enggak tahu. Tiap habis sholat suruh baca 10 kali gitu. Loh, padahal kan untuk tolak balak itu, Mbah, diamalkan setiap habis sholat ya Mas Adi? Iya, habis sholat. Kok malah justru bikin sakit, itu prosesnya gimana itu? Nah awakmu ngerti sing teko apa le? Nggak tahu Mbah. Nah mangkane kuwi aku biyen sek kuat jogo mbahmu, jogo ibumu, saiki aku wis ora kuat. Yo no ngono-ngono kuwi mlebu ning awakmu ya meneng wae tak wasi. Aku ora iso apa-apa. Iku sing grogoti sikil mule. Ya sampai sekarang itu kaki saya itu Mbah yang masih belum normal Mbah kalau berjalan. Ya kuwi diganduli le. Ya efek dari amalan-amalan itu ya Mbah ya. Iya. Arab itu maksudnya. Gimana? Bacaan ayat Arab. Al-Fatihah. 10 kali. Iya. Loh, baca Al-Fatihah lho, Mbak. Padahal kan bagus itu. Nanging sing teko bangsa ngono kuwi. Kok bisa? Seperti apa itu, Mbak? Kok bisa? Padahal surat Al-Fatihah itu kan apa ya, ibunya Al-Quran kalau di agama kami itu, dan ada kodam malaikatnya juga, kok justru yang datang malah dari golongan-golongannya sampean dan malah itu mencelakakan, itu
Tahu enggak sampean faktornya kenapa kok seperti itu? Padahal itu kan ayat ayat suci dari Allah, kalam Allah. Aku ora melajari ngono kuwi le. Sak ngertiku ya kuwi sing teko. Mergo kowe njaluk ora ning pangeranmu. Iya, sing mbok ucap teko cangkemmu iku ngono-ngono kuwi. Tapi ning atimu njalukmu apa? Iya ya, paham mungkin. Berarti mungkin niatnya Mas Andi yang waktu itu kurang tulus ya Mbah ya. Jadi ada keinginan-keinginan supaya bisa aman dari mungkin manusia, aman dari golongan sampean. Seperti itu Mbah. Iya. Aku biyen ya teko ngono kuwi teko tulisan Arab diwaca mbahmu. Mangkane iso njogo mbahmu sak anak turune. Iya, Mbah, mau bertanya, Mbah. Itu kakak saya yang dari mana, Mbah? Dari bapak atau dari ibu? Teko ibumu. Jadi kalau yang masih gandoli di kaki saya itu masih, Mbah? Ya bisa. Terus itu cara menghilangkan gimana, Mbah, itu, Mbah? Kok tako aku, le? Kok aku mbok buat sisan? Saya pengen kan hilang semua apa yang ada dalam dalam tubuh saya. Aku panggonku wis ning kono. Saya kan udah enggak nyaman itu loh, Mbah. Ora, aku ora ganggu. Yang ganggu, Mbah. Golongan jin kalau sudah masuk dalam tubuh manusia itu kan contohnya saya kan ganggu. Pagi, subuh kan kalau bangun kan susah loh, Mbah. Itu kan termasuk mengganggu juga badan saya. Egois tugasku. Berarti kan ya buruk dong, Mbah, itu, Mbah. Biyene aku dikongkon jogo. Ya tak jogo. Kok saiki sak penak-penake ape mbok ilangi. Kalau yang dari keturunan saya kan enggak tahu tuh, Mbah, yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang kan saya pengen hilang semua apa yang kotor dalam tubuh saya. Yo gak iso ngono. Sampean kepengin Mbah luweh penak. Aku wis kepenak urip ngene wae. Tak wani sing luweh penak maneh, Mbah. Ya. Apa ono? Ada. Ya, sampean cobalah rasakan. Sampean terima ya. Apa le? Masuk Islam menjadi Muslim. Apa kuwi le? Agama Islam, Mbah. Agama rahmatan lil alamin. Iso jamin aku apa? Ya nanti kalau sampean bisa masuk Islam, mau masuk Islam menjadi Muslim, ya nanti sampean akan mendapatkan tempat yang layak di hari akhir nanti. Karena sebetulnya tugasnya jin dan manusia itu seharusnya ya ibadah sama Allah dan dijanjikan sama Allah. Kalau memang betul-betul mau menjadi Muslim, betul-betul taat, tidak murtad, mau menjalankan semua perintah. Aku ngene wae penak le.
Ya, cobalah dirasakan dulu ya, Mbah ya. Ya, dirasakan ya, dibuka ya dadane ya. Nanti lek gak penak wis gak popo. Kalau ndak penak wis sampean batal nih ndak popo. Dirasakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang murjahnya rana syamoh koib yang ada dalam tubuhnya mediator ini, tembak menjadi Islam kun fayakun. Allah sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Diterima Mbah, diterima, jangan dilawan. Kalau sampean terima, nanti sampean akan merasakan nikmatnya Islam. Diterima. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Panas, Le, panas. Ya, karena sampean menolak. Karena sampean menolak. Coba diterima. Ya Allah. Tempel lafadzah di dadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tubuhnya menjadi dingin dan semakin dingin, menjadi lebih tenang, menjadi lebih tenang. Hanya ada kedamaian dan ketentraman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Piye Mbah rasane Mbah? Iya Le, awakku tambah seger. Jadi muda kembali, tubuhnya kembali sehat, normal, tambah ganteng, lebih bersih, powernya ditambah 1000 kali lipat. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Iya Le, matur suwun. Ya Mbak, sama-sama, ini diterima ini. Ya Allah, saya mohon ya Allah, dengan izin beliau sang yang rencana ilmu syariat, ilmu hakikat lengkap padanya, sholatnya, zikirnya, semuanya, puasanya. Allah Mbah, sampean lepuk nih di dadanya sampean Mbah. Masuk semakin dalam, menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat, dan apabila murtad otomatis hancur meledak. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ilmuku sing biyen kok ilang. Diganti kuwi sing anyar. Ganti sing anyar. Lebih iya, sempurna. Ya sampean tirone nggih, Mbah. Napa? Syahadat riyen. Kersane lebih sempurna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sejatine ana perlu apa? Ya tadi Mbak pengen tanya, kok kebanyakan orang itu kan rata-rata punya tanda lahir yang berbeda-beda gitu loh. Iya
macem-macem. Dan saya pengin tahu abang ono sing ireng. Ya sesuai keturunane biyen. Teko ngopo, ngamalno opo? Berarti tanda lahir itu ada yang baik dan juga ada yang buruk ya, Mbah ya? Ya ono. Cempen tahu ndak Mbah ciri-cirine yang jelek itu seperti apa, yang tanda lahir yang baik atau positif itu seperti apa? Dari warnanya atau mungkin bentuknya, tahu ndak sampean? Yo sing elek kuwi sing warnae ireng. Yo no abang yo no. Kalau hitam biasanya gaib yang ada golongan apa itu, Mbah? Sing manggon sing seneng iku grendowo. Kalau merah? Panas pati. Jenglot. Dan itu bisa berpengaruh di persifatan manusia itu sendiri, Mbak? Ya iku sejatine sing nyetir awake. Berarti kalau punya tanda lahir warna merah karena koib yang ada itu panas pati, berarti di karakter manusianya itu juga suka yo seneng muring-muringan keras. Sering gontok-gontokan karo koncone, gak trimonan. Kalau yang positif bentuknya seperti apa, Pak? Tahu enggak, Man? Sing warnae coklat. Oh, kayak punyanya Mas Sandi ini. Kayak sampean yang dulunya memang tugasnya menjaga ya. Aku ireng rumahku. Oh, ireng. Kalau yang positif tadi kan ada yang titik tiga bersambung. Yo, selain itu ada lagi enggak itu? Ya sing coklat kuwi. Nek sing coklat iku akeh teko bangsa dhuwur sing medhun ning awake. Bangsa ra dadi penganut ya iso ngayomi. Dadi penganut iku iso di anut wong liya. Dari atas tadi maksudnya dari kayangan itu, Mbak? Iya. Iso dadi penguasa, iso dadi wong sing dipercaya karo wong liya. Soale ning jero kono ana sing jaga. Iku tondo-tondone. Nek sing iso nyetir awake dhewe bakale dijaga. Nggih, sampun, Mbah. Terima kasih, nggih. Dan sampean kan sekarang sudah muslim, ya. Jadi larangan keras untuk kembali masuk dalam tubuhnya manusia. Dan apabila sampean melanggar, ini terpassword, otomatis sampean meledak. Dan sebelum keluar, terus omahku nanti. Sampean pengen tunggu di? Kembali ke tempat asal sampean ya. Mau. Yang dulu.
asal ku yo ning jero awak. Aku ning kene wae. Wis kono ae, tak gawe omah sing apik. Nanging iku yo diresiki. Heeh, sampean jak kabeh pasukane sampean. Nanti diajak masuk Islam. Gawe panggon liyo. Sampean ajak semuanya ya. Sampean tarik ajak semuanya, nanti sampean keluar otomatis yang di tubuhnya Mas Andi seluruhnya ikut keluar. Ya. Termasuk yang itu, Mbah, yang ngandeli kaki saya, Mbah, semua. Tarik semua. Termasuk yang ada di kaki. Iku yo njaluk perjuangan iku. Ora sembarangan. Soale wis dadi darah getih ning jero awakmu. Ya harus ada ikhtiar dari Mas Andiknya sendiri gitu ya, Mbah ya. Sing tak jak yo anak buahku wae. Oh ya, Wis nanti biar minta tolong sama Gus Miftah. Nggih, sampun. Dijak kabeh pasukane. Otomatis sampean nanti tak buatkan rumah di sana. Ya. Diajak ke sana semuanya. Ya Allah, dengan izin. Ya sang yang rojah ning nirwana. Salaman nanti Mas Endi. Saya mohon dibuatkan rumah yang besar, yang mewah. Semuanya sana. Nah, ya melu aku kabeh. Otomatis semuanya kok itu yang ada di kita dan lahirnya Mas Andi semuanya keluar. Allah, ya tembak menjadi Islam. Kun fayakun. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Otomatis yang membangkang hancur meledak semuanya. Nggih, sampun keluar pelan-pelan, semua anak buahnya diajak ke rumah barunya sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga tubuhnya mentor keluar semuanya. Allahu Akbar. Seluruh efek-efek negatifnya keluar, menguap seluruhnya. Bersih keluar seluruhnya. Sallallahu Muhammad sallam. 9 roh dan 7 sukmanya kembali masuk dalam jasadnya. Mediatornya komplit, tidak ada sakit, tidak ada luka sedikit pun. Sallallahu Muhammad sallam. Alhamdulillah, akhirnya terkuak juga bahwa setiap tanda lahir yang ada di tubuh manusia itu disebabkan dari titisan darah leluhurnya yang dahulu, dan ada yang positif dan juga ada yang negatif. Jadi untuk itu mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video malam hari ini. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.